Ribuan warga Pekanbaru Ahad pagi tumpah ruah menghadiri senam sehat aman di kawasan Stadion Utama Riau Panam. Acara dihadiri langsung Agung Nugroho bersama istrinya tersebut. Berlangsung meriah dan mampu membuat kawasan stadion menjadi semarak. Senam sehat aman yang digelar Ahad pagi ternyata mampu menyedot ribuan massa yang ada di kawasan Stadion Utama Riau. Senam sehat ini tidak hanya diikuti kaum ibu-ibu namun juga kaum bapak-bapak termasuk yang sudah lanjut usia. Sejak senam dimulai, suasana semarak sudah terlihat sekitar kawasan senam. Namun suasana itu tiba-tiba semakin meriah saat calon wali kota Pekanbaru, Agung Nugroho hadir bersama istri dan ikut bergabung bersenam dengan masyarakat. Dalam acara senam sehat tersebut tampak hadir Ketua DPC Demokrat Pekanbaru Azwendi Fajri, serta Sekretaris Koalisi Tim Aman Desi Susanti. Dalam pidatonya di sela-sela senam, Agung Nugroho sempat menawarkan beberapa programnya jika terpilih sebagai wali kota Pekanbaru, diantaranya yakni bantuan UMKM sebesar 20 juta rupiah. Dari 1 tahun sampai 10 tahun gratis, siapa wali kotanya? Kalau mau ada bantuan UMKM sebesar 20 juta rupiah, siapa wali kotanya? Masya Allah. Jangan lupa program-program andalan kita ada banyak dan itu tolong disampaikan kepada masyarakat. Kalau mau berobat tidak hanya di Puskesmas tapi di klinik kesehatan. Siapa wali kotanya? Ayo kita mulai. Sementara itu pimpinan Pucuk Lembaga Laskar Melayu Bersatu Riau Kepri Sumut yang turut hadir di acara Senam Sehat yakni Ismail Amir mengatakan, sudah saatnya Pekanbaru dipimpin oleh anak muda. Selain mampu, Agung juga dinilai memiliki spirit yang besar dalam membawa Pekanbaru lebih baik ke depan. Selama ini yang memimpin kota Pekanbaru ini tua-tua semua. Ya, tua-tua semua. Samping muda ganteng bersahaja dan punya spirit untuk membangun kota Pekanbaru yang lebih baik. Padahal masyarakat Pekanbaru ini tidak banyak mintanya. Yang penting tidak banjir, betul? Honda kami banyak rusak karena banjir. Jangan diperbaiki, betul? Anak sekolah pre, betul? Itu mintanya tidak banyak-banyak. Saya yakin, kalau hari ini tegak kita di sini, semuanya kita berjuang di lapangan, door to door ke rumah-rumah, Pak Agung pasti duduk nanti di tanggal 27 Februari. Kita nyanyi lagi. Amin. Di akhir acara, Agung dan istri menyerahkan hadiah hiburan kepada para peserta senam yang hadir. Agung bahkan ikut langsung menyeleksi peserta yang dinilai memiliki semangat dan antusias yang besar dalam acara senam tersebut. Tim Liputan Ceria TV melaporkan.